mungkin sekitar 30 ya. Dan ahli kita ada sekitar 10 ya. Saksi itu kita dapat dari banyak daerah, ya, bukan hanya Jakarta. Jumlahnya itu mungkin sekitar 30 ya. Dan ahli kita ada sekitar 10 ya. Jadi ya, kalau Anda tanya bagaimana melindungi saksi-saksi, ya tentu tugas kita semua, terutama aparat keamanan, untuk melindungi saksi-saksi. Karena saksi-saksi tidak boleh diintimidasi, tidak boleh ditekan ya. Dan saya minta semua pihak untuk bekerjasama melindungi saksi ya. Kami akan menjaga saksi kami tentunya, tapi siapapun tidak boleh intervensi terhadap saksi-saksi. Terima kasih. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.